Ganteng banget Abi Ahmad. Hidungnya gak nyanggup. Ya Allah, Bib. Salaman dulu, Bib. Biar gak selek. Ya Allah. Alhamdulillah, Bib. Ya Allah. Wangi banget, Habib. Buya. Enggak, baru nebak. Nah, ini pentolan udah pada nyampe. Ini yang ngomong pentilan, ini pentolan. Ayo. Alhamdulillah. Berkah milad FS3G ke-29 luar biasa. Luar dalam. Alhamdulillah pagi hari ini begitu banyak para guru, para kiai yang hadir. Saya enggak ceramah, kalau ceramah berarti saya suul adab sama guru-guru. Ini banyak kiai, banyak habib. Jadi hari ini, pagi ini saya mengucapkan selamat milad untuk FS3G, Forum Silaturahmi Salat Subuh Gabungan Kota Bekasi yang ke-29. Insyaallah FS3G ini menjadi wadah sebagai umat jamaah yang cinta terhadap masjid dan musola, dan insyaallah terus kita beristiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini pagi hari membawa keberkahan buat kita semua. Bahwa momentum milad ini kita jadikan sebagai pelajaran dan pengalaman buat ke depan. Karena masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan dan cita-cita. Hari ini kita berkumpul merasakan keberkahan dan ketenangan hati kita. Dengan berkumpul dengan para alim ulama, berkumpul dengan guru-guru kita, memandang wajah guru kita aja luar biasa. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Di majelis taklim, di majelis-majelis zikir. Kita memandang wajah guru kita udah nilai ibadah. Kenapa? Karena guru kita punya guru, memandang wajah gurunya. Gurunya punya guru, memandang wajah gurunya lagi. Gurunya pernah memandang dan sering memandang wajah gurunya. Gurunya punya guru, gurunya lagi mandang wajah gurunya. Langsung ke guru-gurunya, gurunya lagi ke gurunya. Gurunya-gurunya sampai ke gurunya, memandang lagi wajah gurunya. Gurunya-gurunya sampai ke gurunya-gurunya-gurunya-gurunya. Gurunya mandang wajah lagi karena dia punya guru. Gurunya mandang lagi sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in-tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita membawa keberkahan. Dosa kita diusek, diapus, ditipek, digebeg. Dosa kita dirontogin, pahalanya begitu besar. Kenapa? Karena kumpulnya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. FS3G kedepannya melalui momentum ulang tahun milad di hari ini, yakin ayo yang kurang kita perbaiki dan yang berlebihan kita kurangi. Artinya program-program terus berjalan. Haji Ahmad Maulana yang selaku sekjen luar biasa. Kalau udah hari Kamis, Jumat itu udah mulai broadcast dia di grup-grup dikirimin. Siapa aja, alhamdulillah donaturnya begitu banyak. Total sampai tadi pagi hari ini hampir 38 juta uang milad yang dikumpulin sama beliau. Dan bahkan datang ke rumah minta BHS bekas. Saya kira buat dia, kagak taunya dilelang. Alhamdulillah BHS bekas saya dilelang laku 3 juta alhamdulillah. Ji bener 3 juta? Ada yang menawar gope. Masa BHS materpes gope? Lah kan gak kepantes. Semuanya itu donasinya buat kegiatan pagi hari ini. Luar biasa 38 juta
Buya Kiai Munawir 4 juta, Bungki Habib Ahmad 4 juta, Habib Bagir 4 juta. Ya kan Ji, semua tadi gue udah tahu listnya semuanya. Kalau saya enggak, kata Jaman, lunasin dulu bayar umroh, kata dia gitu. Jadi ini semua membawa keberkahan buat kita. Yakin, terus kita istiqomah. Dengan kita istiqomah bukan berarti istri tiga dikontrakin rumah, bukan. Tapi istiqomah itu mudawama, continue kita menjalankan kegiatan subuh berjamaah. Yakin, dosa diangkat, pahala dapat, keberkahan akan melimpah buat kita. Apa itu berkah? Ziyadatul khair wassa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Dilanjut nanti sama guru-guru kita, karena Haji Ahmad Maulana ini sangat disiplin orangnya, luar biasa. Semua diatur, baca tahlil 5 menit, ya enggak, zikir 5 menit, maulid 11 menit, 15 menit, semuanya. Tadi udah ngomong, lihat, khomsadaqiqah 5 menit doang, semuanya. Ntar kalau Buya sama Bib Ahmad enggak berani nih Buya Kiai Munawir, ntar Buya segini, enggak, ngomong apaan 7 menit, menjual tampang doang. Nah, maka dari itu nanti kita dengarkan nasihat mau'izoh beliau dalam rangka Milad FS3G yang ke-29 tahun ini. Saya yakin yang beliau sampaikan nanti banyak manfaatnya buat kita semua. Terakhir, pesan saya, fenomena yang terjadi di medsos dan sekarang sudah menjadi rahasia umum lagi. Maka jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Jangan mau kita diadu domba. Kenapa? Banyak yang pada telepon tile, banyak yang pada WA tile. Kenapa? Karena tile itu orang yang gak ada jarak dengan Ayah Haji Roma Irama. Wa'illah, macem-macem itu. Saya cuma bilang satu, Bib, Kiai, Guru, kita ketemu, ngobrol, diskusi. Kalau video dibalas dengan video, gak bakal menemukan solusi. Benar, kalau video diadu dengan video, video ini diadu video, belum lagi digoreng, enggak bakal selesai. Duduk bareng diskusi, bahkan saya sudah telepon ketua MUI, saya sudah komunikasi, ayo MUI sebagai pihak yang netral, kumpulkan diskusi, enak kalau bareng-bareng duduk. Insya Allah, saya kepengen nanti kita bisa ketemukan tokoh-tokoh mereka. Insya Allah mereka semua orang-orang tua kita, guru-guru kita. Kita jangan mau diadu domba, jangan mau, kesian domba yang diadu. Benar, maka dari itu kita kepengen jamaah terus tetap tenang, jangan mau dikomporin, jangan mau digesek seperti daun kering. Daun kering itu Masya Allah Bang, ya gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Jangan sampai masyarakat kita kayak daun kering, gampang dikumpulin, diikat susah, berisik, gampang dibakar. Kita kepengen menyikapi semua dengan dewasa, dengan ketenangan. Jangan cari pembenaran, kita cari kebenaran. Dan tidak ada semuanya yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen kebersamaan, ada titik temu dan solusi. Mudah-mudahan umat Islam terus kompak, bersatu, semangat, cinta ulama, cinta habaib. Saya diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu dari masih kecil. Ingat Bang, dulu cerita sedikit. Saya dulu engkong-engkong saya tuh, dulu ada yang namanya almarhum wal magfulah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Bahar. Kalau dikenal namanya Wandung. Beliau punya saudara, ada Wanting, ada Wansehan. Dulu tinggal di rumah saya, maka kakek saya bareng. Dan saya itu anak cucu yang paling bader, engkong marah. Kalau kita ngebak di musholah tuh kobakan, engkong marah biar cucunya banget diserampang kita. Tapi ketika anak-anaknya Wandung, anak-anaknya Habib Enting ngebak di situ, enggak diomelin. Saya masih kecil protes dong sama kong saya. Kong, kalian Wan Salim anaknya Wandung ngebak di situ enggak diomelin. Apa kata kong? Jangan, dia mah anak Wan, ntar kita kualat tuh. Makanya orang tua nanemin kayak begitu, rasa takzimnya kita luar biasa. Ya enggak, masing-masing punya prinsip, bukan berarti saya begini. Enggak, semuanya adalah guru-guru kita. Insya Allah, takzim kita orang Betawi cinta dengan habaib. Amin. C-
cinta dan sayang dengan habaib dan kita muhibbin, mudah-mudahan semuanya kita mendapat barokah dari guru-guru kita. Terima kasih, lebih dari 10 menit karena Haji Ahmad sudah melotot. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita panggil Habiban al-Mahbub al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segab untuk memberikan nasihatnya. Bukan tausiah. Kalau tausiah artinya orang yang memberikan wasiat. Berarti kalau orang yang memberikan wasiat berarti kan mau mati ya. Makanya salah tuh MC kadang ngomong tausiah berikutnya. Tausiah orangnya memberikan wasiat. Kalau orang yang memberikan wasiat berarti mau mati dong. Nah, ceramah agama mau suasana. Habiban al-Mahbub ya Panadol bib Panadol. Tafadhol. Ya, masyaallah dari saya undur diri dilanjutkan sama beliau. Masyaallah. Berkah dari saya akhir kalam wallahul muwaffiq ila qomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kemana ngopi.